Pemirsa, kali ini saya akan coret-coret di rumah saja karena efek social distancing ya, sehingga kita bisa ya di rumah sambil ngopi-ngopi, sambil wall painting. Saya akan mencoret-coret sisa tembok saya ini. Ini sudah saya lukis bingkai ini. Ini bukan kayu tapi ini bingkai. Nah, kemudian kita kasih apa arsiran dulu, kasih arsiran ya, sekat dulu pakai pensil seperti ini. Saya akan seperti biasa menggambar atau melukis pemandangan air terjun karena tema ataupun lukisan air terjun bisa ditempatkan di mana saja. Oke pemirsa, sudah kelar nih hasilnya seperti ini. Cukup lumayan adem untuk ruangan ya. Kalau kita menggambar atau melukis apa air terjun memang cocok untuk suasana adem. Saya kira demikian pemirsa, terima kasih atas bantuannya.